sekarang kita tuh ada di acaranya apa ya? Pokoknya Jambore Suzuki 2019. Kenapa gua kesini? Iya. Karena motor kesayangan. Si Hulk kan di sini buat kedampingin Karimun yang gege banget, punyanya Om Bob Parera. Ya. Tuh, lu lihat sendiri mobilnya. Acaranya sih rame banget, tapi yang pasti di sini yang temanya retro tuh ya. Ini berdua deh. Cekidot. Gue mau tanya langsung nih sama ownernya Karimun biru ini yang unyu-unyu ini. Ini ownernya Om Bob Parera. Ini Om, gue mau tanya nih, modifikasinya apa aja udah dilakuin buat mobil ini nih? Ini gue paling main di mesin, gue ganti dari filter biasa jadi pakai open filter. Di open? Open filter, okay. Kemudian kuil gue pakai MSD, kuil ganti MSD. MSD? Ya, ini juga udah gue ganti. Sejarah ini udah ganti juga. Kubah-kubah juga udah mainin. Ya, tapi gue udah pakai roll bar. Pake roll bar, untuk tahanan ya. Terus kenapa nih Om? Ada Tamiya-nya nih Om. Nah, kalau Tamiya ini gue emang senang Tamiya, senang mobil. Kita hobi Tamiya. Hobi Tamiya. Dan yang unik itu dari di antara Karimun yang lain ya di sini nih. Matanya kok bisa beda sih Om? Mata sama grillnya itu gimana ceritanya? Nah, kalau mata ini lampu ini gue pakai dari Jepang langsung. Pesannya dari Jepang langsung. Dari Jepang. Jadi dari Jepang langsung. Lampu depan sama belakang dari Jepang langsung. Ini juga custom, grillnya gue custom juga ini. Grillnya custom semua, warnanya gak bilang geng, bisa lihat sendiri. Oke? Okay. Sampai kemarin sempet di lokasi itu gue ngeliat beberapa kali ganti apa namanya buat tahanan air tuh. Itu beberapa kali ganti karena gak mau pakai baut. Kenapa sih Om gak pakai baut? Ternyata ya, katanya kalau retro itu memang ditempel, gak ada yang pakai baut. Sampai ya, sedetail itu. Ya.